95 yang duduk di urutan waktu ke-8. Oke, siapakah yang akan tercepat dalam Super Bowl malam hari ini? Dan kita akan merasakan getaran mesin akan dipacu dengan kecepatan tinggi saat bendera hijau dilambaikan dari garas stadion Gor Satria Purwokerto ini. Perhatikan kecepatan. Tentunya catatan terbaru dari seorang saksi Andre Hermawan agaknya sudah terbaca. Iya, kita lihat dia sudah tepat laju dari darah sisi RCB bergerak dari darah NHK Waris di Kepulauan, dan di sini ada corner dari Al Hasan Hafiz. Clean and clear, Aris. Yes, ada Rio Adrian. Oke, dia melaju saat ini, mencoba untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya di atas motor. Sementara kita akan nantikan pembalap berikutnya yaitu Wawan Leo. Wawan Leo. Ya, Wawan Leo sudah diberangkatkan. Dan oke, awali penghitungan waktu. Kita perhatikan dari Gor Satria Purwokerto. Tepatnya bendera hijau sesaat lagi. Rio Adrianto harus kita nantikan. Wow, iya, Rio Adrian kita lihat sudah mulai cepat mengoris Jawa karena ada 45 oleh pembalap dari tim modern CCP ini. Sekarang kita akan saksikan apakah Rio Adrian akan mampu, dan sebentar lagi green flag juga kita akan berikan. Melo sudah hijau lampu benderanya, dan kita akan nantikan Rio Adrianto coba percepat, dan oke, akankah dia mencapai waktu dari 10 kilo? Akankah dia lampaui dengan cepat di 49 berada pada posisi ketiga Rio Adrian. Sekarang kita nantikan Wawan Melo cepat, ia karena mencoba untuknya mendapatkan 10 juta. Yes. Kita akan lihat berapa yang akan diambil. Ini memiliki peluang untuk memperbaiki posisi mereka di sesi Super Bowl ini. Pembalap senior asal Kota Karawang, Jawa Barat, yang sudah bersiap di garis start. Persiapan selanjutnya dari Teddy Permana dan Rizky terakhir. Teddy Permana. Kemarin segala yang menarik di sini selain pembalap mendapatkan uang 10 juta rupiah, mereka memiliki kesempatan untuk bisa memperbaiki posisi start mereka pada saat race. Iya, karena menentukan 9 Super Bowl ini, posisi hasil Super Bowl akan menentukan grid saat start. Oke, okay. Saat ini kita akan saksikan bersama Teddy Permana yang saat ini sudah berada di lintasan dengan cepat masuk darat tikungan. Ya, kita tunggu pembalap asal Karawang, Jawa Barat yang sudah semakin cepat dan darat tikungan. Teddy Permana, Teddy Permana, Ricky Ibrahim, ya, yang juga akan segera melintas pada hadapan kita. Kita lihat dari sisi lain, Teddy Permana semakin cepat untuk dia bisa melewati berikan bagi seorang Teddy Permana solo jiwa. Silakan berdoa apakah 45310 milik kamu akan mampu ditegakkan. Oke, gini. Yes. 452.
Persik, Teddy Permana, serangan-serangan. Iya, sementara Ganggar Ricky Ibrahim juga karena menggunakan waktu dari Teddy Permana. Dari dalam sini tikungan atasan, pembalap ini nampaknya sudah mulai terlihat. Keempat Bawang Melo kelima dan Rio Adrian berada pada posisi yang keenam. Sementara shot berikutnya ada Andi Muhammad Fadli dan Alfi Husni yang akan melaju. Yes, Andi Muhammad Fadli jelanya pada dari kawasan Sulawesi Selatan sudah diizinkan untuk masuk lintasan. Dia mencoba melakukan pemanasan pada ban agar memiliki traksi atau daya cekam dengan sempurna di atas trek. Kemampuan dari Andi Muhammad Fadli yang sudah mulai bergerak cepat memastikan dirinya melewati bendera hijau sesaat lagi. Kita tunggu kawan-kawan Andi Muhammad Fadli. Kemudian ada Alfi Husni Siar Racing, kita lihat catatan waktu dihasilkan adalah 4:04:32 pada saat babak kualifikasi. Kita akan saksikan apakah ada pengembangan kecepatan dan sebentar lagi. Andi Muhammad Fadli sudah mulai menghitung waktu, cepat dia bergerak, keras sekali tendangan yang dia lakukan. Dan kita nantikan juga pembalap berikutnya yang ada di sana, Alfi Husni, juga akan segera melalui bendera hijau. Dan kita akan tunggu pembalap yang berulang kali tampil di kejuaraan Asia. Dan ini melaju ada di sana Andi Muhammad Fadli. Ini mencek gasnya dengan tekanan tinggi memasuki daerah tikungan terakhir. Oke, waktu akan segera dicapai oleh sosok Andi Muhammad Fadli. Dan kita akan saksikan bersama pembalap yang juga on fire dan harus. Ini adalah Alfi Husni akan Wow, 4:04:35. Selamat tinggal Ricky Ibrahim. Wow. Dan ini apa yang kita katakan Bung Orin? Dan selanjutnya kita akan menyaksikan pembalap tercepat pada saat babak kualifikasi Bung Orin Sugawa, Alfi Satya Mahendra. Oke, Alfi Husni yang nampaknya juga ditonton oleh sahabat-sahabat dari pasukan siar yang ada di wilayah Sulawesi Tengah dan juga bisa mengacak-acak waktu yang sudah dicapai oleh Alfi Husni. Oke, saat ini bendera hijau, maksud kami baru masuk, ya sekting. Bung Arin, yes. Silakan kawan-kawan siar racing berdoa. Iya. 10 juta dalam genggaman saat ini, karena dia yang berada pada posisi teratas, 44:35. Silakan semua doa Anda panjatkan, iya, agar Adi Satya Mahendra tidak lebih cepat dari catatan waktu dari Alfi Husni. Bung Arin sudah. Iya, Yawan di pinggir lintasan, saya yakin. Yawan Jaya tengah berdoa semoga waktunya terbaik adalah Alfi Husni. Saya yakin di sana. Siapanya pemilik 10 juta Bukhari Sugawan. Namun saudara, pembalap ini tidak bisa dianggap remeh. Cepat saat ini masuk daerah tikungan pertama dari gelaran yang juga dipromosikan oleh Genta Autosport malam hari ini. Cepat Aldi Satya Mahendra. Oke, masuk sisi tikungan kembali dengan cermat. Ia mencoba untuk memastikan dapat posisi aman bahwa pembalap ini mampu untuk memisahkan waktu Alfi Husni dari jarak pemain. Ia bergerak kembali dan
Yes, semakin dekat dengan waktu menentukan nasib pembalap asal DA Yogyakarta tapi di start DKI Jakarta sedikit pelan-pelan. No. 4, 4, 5, 6, 3. Selamat Alfiose. Yes. 10 juta rupiah menjadi milik Anda. Iawan Jaya. Iawan. Tampaknya lagi jingrak-jingrak di sana Iawan.